Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizah Misalma dari kelas 9A ditugaskan untuk membuat bola tolak peluru. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu ada semen, bola, pasir, lalu alat untuk mengaduknya, takaran, dan air. Jadi untuk semen dan pasir bisa 2 banding 1 atau 1 banding 1. Untuk semennya saya pakai 2 takar, dan untuk pasirnya saya pakai 1 takar. Lalu kasih airnya sedikit-sedikit. Ini semennya banyak sekali yang dikeresek. Iya, udah ditakarinnya satu itu. Satu sekali minimum beli udah langsung dikeresekin seperti ini. Kalau untuk pasir? Untuk pasir minta. Untuk pasir minta. Tadi pasir tuh seukuran segini 5.000, tapi kebanyakan. Jadi minta aja. Jadi gratis. Tugas apa ini? Geoka. Terus nanti sudah cukup itu lembek gitu. Ini belum rata. Nah, terus nemplokinnya pakai? Pakai ini, tadi cuci. Kenapa tidak langsung tempel di ini aja, di bolanya? Kan belum keaduk. Ini bola ini, pakai ini kan? Iya, ntar kan dimasukin. Harus di dalamnya? Kumpul, Mak. Iya dong. Lanjut, paplesin. Gak berani. Kita lanjut di part 2 ya, kita potong dulu bolanya. Oke, lanjut part 2. Setelah dilubangi bolanya seperti ini. Sorry ya, tadi tekniknya kita masih gagap. Langsung dimasukinlah ke semen. Nah, fungsinya apa semennya masuk ke situ? Sebenarnya ini bolanya kan harusnya dari baja yang kayak seperti besi ya, yang berat sekali, besi-besi tahanan zaman dulu, tahu kan yang di museum-museum tuh buat penahan kaki ya kan, tahanan itu kan modelnya kan seperti itu kan, yang ada pegangannya sebenarnya. Tapi untuk praktek kali ini diminta dengan menggunakan pasir dan semen. Itu harus full? Harus full emang. Kalau yang di nonton YouTube full. Oke. Materinya tolak peluru, tugasnya membuat bola peluru. Sebentar sayang. Oke. Terus luarnya? Gini aja kali. Oke. Terus tunggu. Taruh aja. Taruh dipeperin semen semua enggak? Enggak, di YouTube itu fullin aja kalau begitu. Kalau tidak full dia tidak akan mau menutup. Kirain itu luarnya juga ditutup semen, enggak di YouTube kayak gini. Terus oke, sayang. Oke, setelah ini selesai tinggal dijemur deh. Dijemur kira-kira berapa hari sayang? Sampai kering, tak tahu sampai kapan. Sudah finish ya? Sudah, tapi ini nggak mau nutup. Nggak mau nutup, ambil karet. Ya, pause dulu lah. Oke.